بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان صدق الحديث كتاب الله فان خير الهدي هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد اخواننا اخواتي يعني برحمه الله سبحانه وتعالى الحمد لله Kita masih diberikan kita kesempatan sehingga kita masih mendengarkan dan menyimak kajian ilmu kita yaitu fikih tentang materi yang adalah fikih dan alhamdulillah pertemuan demi pertemuan kita sudah melalui dari pertama tentang tohara dan kita masih ada di bab masalah tohara dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang sunnah fitrah yaitu sunnah sunnah fitrah Ya mungkin uh, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendengarkan atau pernah sering mendengarkan tentang sunnah-sunnah fitrah. Apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah? Al-maqsudu bi sunnatil fitrah al-khisat al-khisal allati fatarahu Allah. Fatar Allah fatar Allah taala al-ibadah 'alaiha. Ya. Yang mana sunnah fitrah yang mana sunnah fitrah tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan hamba ya apabila mengerjakan dari sunnah-sunnah fitrah tersebut yang insya Allah akan kita jelaskan waqad ikhtaraha li anbiyaihi alaihim alaiha syara'i wa syara'aha lahum wa din bahwasanya sunnah-sunnah fitrah yang akan kita jelaskan tersebut adalah termasuk sunnah dan syariat-syariat para nabi terlebih dahulu bahwasanya para nabi zaman dahulu juga disunnahkan atau disyariatkan tentang masalah fitrah sunnah-sunnah fitrah dalilnya apa yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah fitrah adalah dalilnya dari uh, hadis Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu al khamsun sunnah fitrah ada ada lima Sunnah fitrah ada? Ada lima. Yang pertama adalah al-khitan. Yaitu khitan. Sunat. Yang kedua adalah al-istihdad. Yaitu istihdad. Kemudian Waqasus syarib. Yaitu al-istihdad tadi adalah apa mencukur bulu kemaluan. Kemudian Waqasus syarib. Yaitu mencukur atau menggunting uh, kumis. Wa taqlimul adhafa wa yaitu memotong kuku. Kemudian yang terakhir adalah wanathful abad. yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang ada di ketiak. Pendengaran Nabi Allah Subhanahu wa taala Islam adalah agama yang bersih. Islam adalah agama yang sempurna, bahkan tentang masalah seperti ini, Islam menjelaskan. Islam mengajarkan, "Pendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ganteng, orang cantik, itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala." Adapun orang tersebut bersih, orang tersebut uh, terlihat. Bagus terlihat indah adalah pilihan kita pilihan orang tersebut. Kalau seandainya dia memilih dia bersih dia akan bersih. Kalau tapi dia seandainya memilih dia untuk tidak berbersih untuk tidak suci untuk tidak indah maka dia tidak akan indah. Jadi kebersihan adalah pilihan kita. Adapun masalah uh, ganteng atau cantik adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya. Sunnah fitrah yang pertama adalah al-khitan yaitu khitan sun apa namanya sunat ya. Untuk sunat tersebut sunat untuk laki-laki hukumnya wajib. Ya. Sunat untuk laki-laki adalah hukumnya wajib. Yaitu huwa adna juz' fi farj. Yaitu memotong atau menghilangkan kulit yang ada pada ujung kemaluan laki-laki, ya, karena apa? Karena di sana adalah tempatnya najis, dan air kencing tidak bersih atau mengendap di sana, dan itu akan menyebabkan beberapa hal mudarat, bisa menjadi penyakit, dan itu juga menjadi syarat seseorang. Apabila dia uh, ingin wudhu, maka itu juga harus bersih. Dan caranya apa harus sunat? Makanya, sunat bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, sunat bagi laki-laki hukumnya wajib, tetapi sunat bagi perempuan hukumnya adalah mustahab. Adalah sunnah, sunat bagi perempuan adalah hukumnya mustahab atau sunnah. Lalu ada timbul pertanyaan, lalu bagaimana perempuan itu disunat? Dari bagian mana perempuan itu disunat? Maka dokter lebih paham ya dokter lebih paham tentang masalah ini di bagian mana perempuan itu disunat yaitu di bagian depan ya di bagian depan Wila tanya ke dokter dokter lebih lebih paham masalah itu maka apa di uh, Ibnu Qudamah rahimahullah di kitab al mughni mengatakan al khitanu amma al khitan fawajibun al rijal khitan atau sunat wajib bagi laki-laki Ya apabila laki-laki sudah balik maka saat ini tidak disunat maka wajib dia disunat karena akan menjadi syarat sahnya e, wudhu atau bersuci yaitu dengan disunat terlebih dahulu. Wa fi nisa tapi bagi perempuan adalah apa adalah ke keistimewaan artinya adalah sunnah bagi perempuan untuk untuk disunat karena kalau bagi perempuan adalah maksud sunat bagi perempuan adalah fi'ata adilus syahwatiha yaitu mengimbangi atau e, menurunkan syahwatnya perempuan yaitu dengan sunat. Itu adalah khitan. Jadi khitan tersebut adalah ingin poinnya khitan atau sunat wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi bagi perempuan. Dan perempuan-perempuan zaman dahulu semuanya disunat. Ya, perempuan-perempuan zaman -perempuan dahulu semuanya, semuanya rata-rata disunat. Di ya, itu yang sunnah. Kemudian, sunnah fitrah yang kedua adalah al-istihdad. Yaitu apa al-istihdad? Yaitu mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan. Entah itu kemaluan perempuan atau kemaluan laki-laki sama ya dicukur. Ya minimal maksimal 40 hari lah sekali untuk mencukur bulu kemaluan. Yaitu dicukur habis atau digunting dan sebagainya. Itu termasuk sunnah ya ikhwan. Karena setiap eh, dari tubuh kita yang ada bulunya maka di sana adalah ter, akan apa? akan akan ada kotoran ya akan ada bakteri dan sebagainya begitu juga dengan rambut kita kalau rambut kita tidak pernah dikeramas tidak pernah disampo akan menimbulkan hal-hal yang tidak enak pada tubuh kita entah itu gatal dan sebagainya begitu juga dengan kemaluan atau bulu kemaluan kenapa Islam mengajarkan agar dicukur agar apa agar tidak ada bakteri tidak ada kotoran yang ada yang mengendap di sana laki-laki dan perempuan Ya kalau kita mengatakan kapan eh, batas maksimal atau bagaimana, maka eh, insya Allah 40 hari sekali ya, 40 hari sekali di, dibersihkan. Yaitu al istihdad itu bagi laki-laki dan perempuan juga juga sama. Kemudian yang berikut adalah syarif mencukur atau menipiskan eh, kumis itu bagi laki-laki. Ya menipiskan kumis karena dengan memanjangkan kumis dan memendekkan jenggot adalah termasuk tasyabubil kufar menyerupai e, Menyurupai orang kafir dan Nabi SAW sebaliknya menyuruh agar membiarkan jenggot dan mencukur apa mencukur kumis ya itu adalah termasuk adalah sifat rujulah termasuk tanda-tanda laki-laki ya tanda-tanda laki-laki jangan apa Jangan malah jenggotnya yang dicukur. Kumis yang dibiarkan. Untuk akhwat dan ibu-ibu yang diamati Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah suami-suami itu memelihara memelihara jenggotnya. Karena akan terlihat lebih keren ya, lebih bagus. Dan itu adalah termasuk apa namanya? tanda-tanda seorang laki-laki. Dan Nabi saw sudah menyuruh, sudah itu adalah bagus, keren, berpahala lagi. Dan itu termasuk sunnah Rasulullah saw. Dan Nabi saw menyuruh agar tidak mencukur jenggot. Dan Nabi saw menyuruh agar mencukur kumis atau menipiskan kumis. Ya, karena orang-orang kafir zaman dahulu itu adalah apa? Kumis mereka tebel-tebel, tebel-tebel bahkan mungkin di, uh, dibuat seolah-olah bagaimana? Tapi jenggotnya mereka apa? Jenggot mereka di, dicukur. Maka Nabi S.A.W. ingin apa, e, tidak menyerupai mereka. Maka Nabi S.A.W. menyuruh agar kumis dicukur dan jenggot di, dibiarkan. Berikut beberapa fasilitas yang ada di al International Islamic School, satu gading serpong. Gedung Bidar atau Madinah. Gedung ini memiliki empat lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA full day dan boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, Smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Al-Wildan mengutamakan Al-Qur'an dalam segala aspek dan alhamdulillah banyak siswa Alwidan yang telah hafiz Al-Quran. Saat ini Alwidan memiliki empat cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, yang muridnya sebanyak 5.000 siswa, dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Karim. Amin. Ya Alamin. Al Kemudian sunnah fitrah yang berikutnya adalah taklimul azfar. Yaitu memotong kuku. Bukan memotong jari ya. Memotong kuku. Ya ikhwan, ya akhwati Bagaimana seorang muslim dia merasa indah dengan kuku yang panjang? Itu perlu dipertanyakan ke muslimannya. Bagaimana seorang muslim merasa indah dengan kukunya yang panjang? Ini menyalahi fitrah seorang muslim. Fitrah seorang muslim adalah bagaimana kukunya pendek. Tidak panjang. Maka kalau seandainya ada seorang yang senang dengan kukunya panjang, maka mungkin belum belajar tentang sunnah fitrah. Maka yang benar adalah setiap muslim yaitu memotong kukunya. Dan itu termasuk sunnah fitrah berpahala. Hanya cukup memotong. Karena dengan memotong kuku akan terlihat indah. Dan mungkin kotoran-kotoran tidak ada, tidak hinggap di bawah kukunya dan sebagainya. Dan Islam sudah memperhatikan itu dari sejak 1400 tahun yang lalu bahwasanya dengan memotong kuku seorang muslim tersebut atau muslimah tersebut akan terlihat indah dan terlihat mempesona maka sangat disayangkan kalau seandainya ada perempuan Akhwat yang merasa lebih enak dengan atau mungkin merasa lebih keren lebih indah dengan kuku yang panjang lah tidak tidak seperti itu justru malah sebaliknya orang yang merasa di, eh, apa namanya indah merasa bagus dengan kukunya panjang sebenarnya itu adalah tempatnya adalah tempat yang tidak bagus. Perangai yang tidak baik. Seorang muslim kukunya pendek. Itu harus diperhatikan eh, akhwat sekalian karena yang kebanyakan adalah para akhwat ya. Para akhwat malah kukunya eh, panjang dibiarin dan sebagainya dianggap itu indah, tidak. Justru malah itu tidak bagus. Justru malah itu menyalahi dari dari apa? Dari Islam bahkan itu akan menyerupai apa? Menyerupai hewan, akan menyerupai e, mereka syaitan-syaitan yang memiliki kuku panjang. Hewan-hewan buas memiliki kuku panjang. Apa kita mau menyerupai mereka? Tidak sama sekali. Atau bahkan kita menyerupai orang-orang kafir yang mana mereka gemar apa? Gemar memelihara kukunya. Ustadz sudah anak potong satu, Tinggalan sisain satu saat buat buat Emergency, Ustaz. lah semuanya harus dipotong semuanya harus di dipotong tujuannya adalah Islam ini menuntun ya menuntun umat Islam ini bahwa agama Islam itu menuntun penganutnya agar selalu dalam keadaan bagus dan indah tidak semua yang kita anggap itu indah tapi dalam Islam itu indah tidak tapi semua yang Islam itu ajarkan keindahan Insya Allah adalah indah yang salah adalah kitanya yang menganggap kita menganggap sesuatu itu indah padahal dalam Islam itu adalah sebuah hal yang tidak indah itu itu adalah sunnah fitrah yang keempat sunnah fitrah yang kelima adalah wanatful abad yaitu mencabut atau menghilangkan bulu ketiak ini juga harus diperhatikan ya ikhwan dan akhwati ya bulu ketiak dalam Islam adalah harus dihilangkan bukan dipelihara bagaimana waktunya mungkin 40 hari sekali boleh kita cabut yang benar dicabut sebenarnya ya yang benar dicabut tapi ada sebagian kaum muslimin yang tidak kuat mungkin tidak enak dicabut maka mungkin dengan menggunakan alat untuk menghilangkan bulu ketiak tersebut. Maka bulu ketiak tersebut yang sunnah adalah dihilangkan. Karena dengan adanya atau dengan banyaknya bulu ketiak tersebut akan me mengeluarkan bau yang tidak enak, mengganggu dan yang sebagainya. Islam sudah memberikan jalan bulu ketiak harus dihilangkan, harus dicabut, harus dicukur dan sebagainya. Itu dan ini berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan sama. Ya. Jangan laki-laki uh, ya, jangan laki-laki entah-entah -laki, dia laki, laki maka bulu ketiaknya dibiarkan tidak. Seorang muslim memperhatikan sunnah-sunnah fitrah yang yang lima ini ya harus memperhatikan sunnah-sunnah fitrah yang yang lima ini baik ada sunnah fitrah yang satu yang uh, banyak kaum muslimin lupa ya bahkan mungkin menganggap itu hal yang sepele yaitu as siwak yaitu memakai siwak ikhwan memakai siwak adalah termasuk sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam bahkan Nabi SAW hampir saja mewajibkan siwak Hampir saja mewajibkan siwak Dan sunnah-sunnah siwak atau fadilah siwak itu adalah uh, Adalah apa? Adalah termasuk dari sunnah yang banyak sekali manfaatnya As-siwakumadharatun lilfamu Kata Nabi SAW Bahwasanya siwak itu adalah membersihkan mulut Wamatharat wa dan juga apa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau bersiwak. Dan siwak tersebut ada waktu-waktu tertentu yang mana kita ditekankan untuk bersiwak. Di antaranya adalah ketika kita berwudu. Ketika kita berwudu dan salat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan laula laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kata Nabi SAW, kalau seandainya tidak merepotkan hambaku, atau tidak merepotkan, apa tidak merepotkan umatku, tidak menyusahkan umatku, maka aku akan memerintahkan, menyuruh mereka untuk bersiwa ketika dia berwudhu. Di dalil yang lain, bahwasanya dia, kata Nabi SAW, laula an ala ummatil inda kulis Kalau seandainya siwa itu tidak merepotkan umatku, maka aku akan mewajibkan, memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak setiap kali mereka mau sholat. Itu menunjukkan bahwasanya siwak adalah termasuk e, perkara fadilah yang memiliki fadilah yang besar dalam Islam, dan e, juga disunahkan siwak adalah ketika kita membaca Al-Quran. Itu disunahkan kita bersiwak, siwak kemudian kita juga disunahkan bersiwak ketika kita masuk rumah. Masuk rumah adalah bersiwak. Nabi SAW apabila masuk rumah itu bersiwak. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ya Aisyah. Bi ayyi kana nabi Apa saja yang dikerjakan Nabi ketika Nabi SAW masuk rumah? Maka Aisyah menjawab adalah as-siwak dengan siwak. As siwak terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah siwak indakiya minal lail yaitu ketika ingin sholat tahajud maka disunahkan untuk ber bersiwak dan juga disunahkan bersiwak apabila eh, apa namanya dia ngerasa bau mulut sudah berubah maka disunahkan untuk ber bersiwak itu adalah termasuk sunnah sunnah fitrah dan sunnah sunnah fitrah tambahan adalah as siwak ya artinya artinya maksudnya adalah eh, agar mulut kita tetap bersih jangan sampai seorang muslim mulutnya Artinya bau mulut ya. Jangan sampai seorang muslim bau badan dan bau mulut. Itu jangan sampai. Ya, Islam sudah menjelaskan tentang sunnah fitrah agar badannya tidak bau. Dan Islam sudah menjelaskan tentang siwak agar mulutnya tidak bau. Apabila ada seorang muslim bau badan dan juga bau mulut, maka muslim tersebut tidak memperhatikan bagaimana Islam menjelaskan, mengajarkan tentang perkara yang indah ini. Barakallahu fikum, mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan insyaAllah. Pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang adab kota'il hajah. Atau adab-adab, atau cara-cara uh, kita kota'il hajah, yaitu buang hajat. Barakallahu fikum wa nahtatin bidu'a kaftul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an ilaha ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا